pemain dari komunitas mini RC sebenarnya. Jadi sebenarnya mainin RC yang skalanya kecil, dari skala 1:32, 1:32 sampai 1:24. Nah kan cuman ada macam-macam jenisnya sebenarnya. Ada yang drift, ada yang duri, balap, kalau drift yang esok-esok gitu, sama ini yang off-road. Jadi kita sebenarnya yang mungkin anak-anak di sini semua lagi pada jenuh sama yang main balap, main drift gitu. Jadi kita pindah ke RC off-road ini. Kenapa pilih yang kecil dibanding yang skala gede gitu? Soalnya RC semacam ini dia lebih ekonomis. Murah juga. Harganya nggak sampai 500.000, 100.000 juga dapat RC ini. Sebenarnya baru ya kita tuh. Jadi anak-anak yang bosan, kita ngumpul gimana nih? Bosan kita main touring sama drift. Oh ya udah, kita coba main off road. Paling baru kebentuk sekitar 2 minggu lah, nggak lama soalnya. Harapan kedepannya yang main jadi lebih rame, terus ada tempat buat main RC skala mini ini, sama RC mini ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang punya keterbatasan budget buat main RC yang biasanya budgetnya gede di atas berjuta-juta gitu. Kita berharap bisa jadi solusi, kayak gitu aja.